Timnas Indonesia U19 berimbang di laga perdana turnamen PSSI Anniversary melawan Thailand. Indra Syafri mengungkapkan beberapa penyebab kekalahan timnya. Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu, 23 September 2018, Indonesia berimbang 2-2 kontra Thailand. Garuda Muda sempat tertinggal 2 kali sebelum akhirnya selamat dari kekalahan. Thailand unggul lebih dulu saat laga berjalan 20 menit. Gol tersebut dibuat oleh Mate Saratkum. Indonesia membalasnya di menit ke-34. Witan Sulaeman menyamakan skor menjadi 1-1 di babak pertama. Pada babak kedua, Thailand kembali menambah keunggulan lewat gol Hasawat Nopnare. Skuad Garuda pada akhirnya lolos dari kekalahan setelah mendapatkan penalti yang diselesaikan oleh Lutfi Kamal. Indra mengaku pada babak pertama timnya bermain sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, pemain melakukan sejumlah kesalahan sehingga Thailand memanfaatkan kondisi tersebut. Sebenarnya di babak pertama saya suka tim, kami bermain sesuai apa yang kami siapkan seminggu, dengan melakukan defend di tengah dan bagus. Tapi di babak kedua ada perubahan Kermin dan respon pemain kami kurang tepat, ujar Indra usai laga. Gol pertama bukan karena longgarnya back tapi terlalu percaya dirinya pemain kami yang memainkan bola di daerah yang harusnya tidak. Gol kedua kami tinggalkan 3 pemain di belakang kemudian ada error dan Thailand counter attack, pemain lawan lakukan tendangan dari luar dan kebetulan skillnya bagus, katanya. Pada laga selanjutnya, Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih kuat, China. Pertandingan akan digelar Stadion Pakansari, Selasa, 25 September 2018, pukul 18.30 WIB. Timnas Indonesia U19 berimbang di laga perdana turnamen PSSI Anniversary melawan Thailand. Indra Syafri mengungkapkan beberapa penyebab kekalahan timnya. Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu, 23 September 2018, Indonesia berimbang 2-2 kontra Thailand. Garuda Muda sempat tertinggal 2 kali sebelum akhirnya selamat dari kekalahan. Thailand unggul lebih dulu saat laga berjalan 20